mana hadis dia yang maudhu, yang dipertikaikan oleh ulama. Musnad misalnya, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abd bin Humayn, Musnad banyak lagi lah, Al-Bazar dan sebagainya. Bila sebut saja Musnad, kita kena faham lah. Musnad ni bukan nama kitab tertentu, tidak. Dia jenis kitab. Kalau jenis tu Musnad lah. Macam Musnad Imam Ahmad, dia tertib dia berdasarkan perawi-perawi dari kalangan sahabat. Mengikut nama dia. Keutamaan dia setengah tu mengambil kira keutamaannya mengikut akidah kita. Kalau orang Ahli Sunnah ni, sahabat empat tu dulu. Abu Bakar, Umar, Uthman. Cumanya, setiap orang sahabat tu, segala hadis dia tak kira berkenaan dengan apa pun dia letak di bawah tajuk Abu Bakar, Musnad Abu Bakar. Sebanyak-banyak yang ada, yang dia dapat tahu, yang dia boleh terima ataupun yang dia nak masukkan ke dalam kitab dia, ada di situlah. Mengikut sahabat 10 misalnya yang utama tu dulu, lepas tu baru dikira berdasarkan abjad. Abjad Abu Hurairah, ni Ahmad dan sebagainya yang nama begitu disebutkan. Hadisnya di bawah. Kebaikannya, kelebihannya apa? Hadis seseorang sahabat tu terkumpul di satu tempat dan tidak susah kita nak cari. Tapi kalau kita nak mengikut bab, susahlah situ, sebab dia campur aduk dalam tu. Dari satu segi ada kelebihan, walau bagaimanapun ia banyak membantu. Itu Musnad. Juzu, ini pun jenis kitab hadis juga. Juzu Raf'il Yadain. Juzu adalah kitab hadis yang mengumpulkan bab tertentu, perbincangan tentang sesuatu perkara. Misalnya angkat tangan dalam solat tu, ketika mana nak kena angkat tangan. Tak kira lah yang mansuh ke, yang tidak mansuh ke, yang berbeza mazhab, tak kira itu. Dia ada semua dalam tu. Yang maudhu' ke, yang dhaif ke, dia semua ada. Tapi mengumpulkan tentang satu perkara, iaitu misalnya bab angkat tangan dalam solat saja. Itu juzu, orang panggil juzu. Imam Bukhari ada tulis juga juzu. Juzu Raf'il Yadain, juzu Al-Qira'ah Khalfal Imam, juzu baca di belakang imam. Kalau seorang itu jadi makmum, sejauh mana dia kena baca? Baca Fatihah ke? Yang setengah tu kata wajib, setengah tu kata tidak. Macam-macam kan? Jadi hadis-hadis yang berkenaan dengan bacaan di belakang imam, sebanyak yang ada dikumpulkan di situ. Itu orang panggil juzu. Jadi kalau juzu Al-Quran itu juzu satu, juzu dua gitu, ini cerita lain. Ini berkenaan dengan satu perkara, satu bab. Itu juzu. Lepas tu Arba'in. Kita duduk ingat hadis Arba'in kita dari Imam Nawawi ini. Itu nama jenis kitab. Tak kira lah kitab mana-mana pun semua Arba'in. Cuma kita boleh sebut lah, ini Arba'in Nawawi, ini Arba'in orang ni. Kalau ada kemudiannya orang lain buat, Arba'in dia, nama dia kaitkan dengan dia. Tapi dia jenis kitab, iaitu kitab yang mengumpulkan 40 hadis. Arba'in lah. Cuma kadang-kadang pengarah itu dia tabah sedikit. Yang sebenarnya dia nak 40, dia perlebih sikit. Itu tak kira lah. Yang asasnya dia nak 40, biasanya dia lebihkan sedikit, 41 ke, ada 45, macam-macam lah. Tapi dikira 40. Hadis 40 ni bukan satu saja, tak kira lah jenis tu. Cuma ada orang yang kumpulkan 40 tu, 40 hadis akhir zaman misalnya, 40 hadis fitnah, pasal fitnah saja, 40 hadis tentang urusan pemerintahan, pentadbiran misalnya. Masing-masing buatlah. Itu Arba'ina nama dia. Lepas tu hadis misalnya Masyikah. Masyikah macam mana? Hadis yang disusun berdasarkan syekh dia. Berapa ramai syekh dia. Jadi syekh dia yang ni, ini hadis dia. Bukan berdasarkan sahabat, berdasarkan syekh bagi pengarah. Itu Masyikah pula. Yang dia riwayat daripada guru-guru Iraq misalnya, daripada guru-guru Mesir, daripada guru-guru Syam misalnya, diletakkan di satu tempat. Itu Masyikah. Banyak kitab-kitab hadis ni. Jadi kalau kita tahu kan, Afrad misalnya, khusus hadis guru yang tertentu sahaja, itu Afrad. Kemudian banyak lagi yang lain-lain. Salah satu yang termasuknya ialah Al-Mawdu'at. Itu pun jenis kitab hadis juga. Ada yang nama begitu kitab tu, Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Ada yang nama lain, Al-Maqasidul Hasanah misalnya, kitab jenis Al-Mawdu'at. Al-Fawaidul Majmu'ah misalnya, Syaukani punya tu. Ataupun banyak lagi yang lain-lain, Al-Masnu' fil Hadithil Mawdu' misalnya. Ini semua Al-Mawdu'at, iaitu hadis-hadis yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Hadis-hadis yang mengumpulkan hadis maudhu' ni khusus. Itu pun satu jenis juga. Lepas tu hadis-hadis yang mengumpulkan perawi-perawi maudhu'. Tapi hadis dia disebut di bawah setiap orang perawi itu, hadis dia yang mana yang maudhu', yang orang kata maudhu'. Tapi dia berdasarkan perawi. Kemudian mu'jam misalnya, mu'jam Tabarani, mu'jam tu ada beberapa bahagian pula. Ada yang berdasarkan guru, ada yang berdasarkan abjad. Hadis tu mula-mula huruf alif, lepas tu ba, lepas tu ta, mengikut macam tertib kamus lah. Itu ma'ajim orang panggil. Jadi banyak jenis sangat. Bila kita bertemu dengan sesuatu kitab hadis, bila sebut dalam kitab ni, kita dah faham. Misalnya Ibnu Adi. Ibnu Adi ni kitab rijal, tapi dalam kitab tu setiap orang perawi tu disebut, mana hadis dia yang maudhu', yang dipertikaikan oleh ulama. Itu kelebihan dia. Jadi hadis ni ada dalam kitab Al-Kamil tu.
Al-Kamil fi Dhu'afa'ir Rijal. Ini oleh Ibnu Adi. Dia sebut kalau orang ni perawi, dia ambil daripada mana? Sahabat tu siapa yang dikaitkan dengan hadis itu? Abu Hurairah. Yang sebenarnya Abu Hurairah tak ada kena-mengena pun, tak ada kaitan apa pun.